Oke guys, kembali lagi bersama saya Dreakor. Dan ya, di video kali ini saya bakal bermain lagi FIFA Mobile Nexon guys ya. Dan sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan dipencet dulu tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka, dan di share ke teman-teman kalian yang suka main FIFA Mobile Nexon juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video kali ini ya saya bakal bermain lagi FIFA Mobile. Tapi seperti yang kalian tahu, kalau saya ini main FIFA Mobile-nya itu yang versi ataupun yang khusus region Jepang FIFA Mobile Nexon. Dan sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang mau gabung membership Dreakor, langsung aja klik tombol gabung di bawah. Dan kalian bisa gabung ke Brokor ataupun Brokor Gang, yang dimana harganya mulai dari 5.500, tapi kalian sudah dapat banyak manfaat dan keuntungan di channel Dreakor ini ya. Kalian bakal dapat badge atau pelincana di sebelah nama kalian, emoji custom yang bisa kalian gunakan di komentar dan juga live chat, dapat juga grup WhatsApp diskusi bareng saya dan member yang lain, dan di konten review akun kalian bisa langsung saya review tanpa antri, tanpa nunggu, atau tunggu apa lagi, langsung aja gabung membership Dreakor ya. Oke, dan ya di video kali ini saya bakal coba gacha-gacha lagi guys ya. Dan kita coba cek untuk event juga, statusnya nggak ada yang baru juga sih. Nggak ada update ya di sini, nggak ada. UEFA Champions League ini nggak ubah-ubah guys ya. Terus di ini, event spring nih. Oh ya, di hadiah tanggal 16 April ini ada ini guys. Kita ada kemungkinan dapat pemain ya, dari offer 110-116 atau dapat TP. Jadi saya juga masih simpannya di inbox ataupun di pesan masuk. Jadi kita nanti bakal gacha juga ataupun buka ya, buka sama-sama. Ini nggak ada yang bisa kita claim, juga nggak ada. Oke, kita langsung aja ke inbox atau pesan masuk. Ini hadiah tanggal ini ya, bonus masuk ataupun bonus login tanggal 16 April. Di sini kita dapat pemain atau TP. Let's go, kita lihat ini di akun kedua ya. Nope. Oke, ternyata nggak ada animasi guys. Kita lihat dapat TP atau pemain di bawah 111 nih. Oh, dapat TP ya ternyata. Oh, dapat pemain ternyata. Dapat pemain 110 ternyata ya. Di sini dapat Dani Olmo ya, UCL 23 110. Oke lah, not bad, not bad guys ya. Terus seperti biasa kita ke shop juga, cek yang gratisannya. Di sini saya juga belum klaim ya untuk pemain UCL gratisan di shop guys. Ini kita coba klaim 15 token UCL. Terus di sini juga kita ambil, nah ada dua ya di sini. Kita ambil ini pemain UCL posisi defender atau GK. Let's go. Apakah bakal hoki di seperti di akun pertama guys, kita dapat pemain animasi loh. Nope. Oke, ternyata tidak. Tapi dapat 111 guys. Oke, lumayan, tapi sini 111-nya peningkatan ya dari offer 110. Di sini dapat Perin ya kalau nggak salah ini, Mattia Perin. Salah-salah, Meret. Ini Meret kiper Napoli, sorry salah ya. Terus kita ambil juga yang MF. Di sini kita dapat siapa nih? Langsung aja kita claim. Dan di UCL 23 MF. Oke, okay, let's go. Animasi lagi. UCL gratisan Jepang. KM Entra Frankfurt. Dan kita dapat Kamada. Ini Kamada sih setahu saya. Ya ini KM Jepang 111. Mantap banget. Mantap guys. Lagi-lagi dapat pemain animasi ataupun di atas offer 111. Mantap gratisan ya apalagi. Mantap. Nice, ini di akun kedua ya. Di akun kedua, jadi kita claim 10 token IP23 juga. Tapi ini statusnya belum sih. Belum sampai 320 ya, masih 265. Jadi kita next aja gacanya. Langsung aja kita mungkin ke event Heroes dulu kali ya. Kita ke event Heroes, ini ada 600 token AR23, Heroes 23. Dan kita langsung aja tukar di sini ya, sudah pasti. Karena cuman tinggal di sini guys, langsung aja kita gacha 600 dan kita bakal dapat token bola emas 30 ya. Ya, karena kali gacha itu pasti dapat 5. Dan sini kita gacha 6 kali, berarti dapat HR23 bola emas 30. Oke, skip aja lah ya. Oke, di sini dapat cheat release guys. Terus ini dari offer dasar 108 ya, jadi menaik ataupun meningkat offernya, dapat juga TP 4,5 juta. Nice. Langsung di sini ada 40 guys, jadi kita bisa gacha 2 kali ya. Let's go, di sini sisa 3 kali lagi ya. Sebenarnya di akun kedua ini biar kebuka yang ini guys, kebuka yang ini ya. Jadi kita langsung aja sih bisa 2 kali gacha. Nah di sini lumayan sih guys, dapat TP atau dapat main Heroes 3 juga lumayan sih. Kita lihat di akun kedua.
Tetap aja nih. Oke, dapat TP 40 juta, lumayan. Karena di akun kalian juga kan lagi cari RW guys, ataupun lagi nabung ya. Let's go. Gacha lagi 20 token dan TP lagi 40 juta. Oke, lumayan guys ya. Dapat 80 juta, terus ini loh sisa satu kali lagi ya. Dan sini kalau mau gacha yang sini tuh 30 token ya. Oke, saya bakal kumpulin lagi token HR23. Dan let's go nih gacha terakhir pastinya di akun kedua. 200 token UCL. Dan langsung aja lah, kita tanpa basa-basi guys. Kita gacha-gacha santai aja sambil ngumpulin TP ataupun ya ngumpulin pemain juga, siapa tahu bisa dijadiin bahan pemain, bahan Evo atau bahkan dijual. Jadi kita lihat dapat apa nih. Akhirnya guys, animasi again. Uruguay, Real Madrid. Federico Valverde 114. Wah, akhirnya guys gacha UCL 23. Wangi guys. Wangi. Wow. Valverde ini dari OVR 113 ya, naik jadi 111. Wow, mantap banget. Gokil guys. Dapat Valverde di akun kedua. Wah, ini akun kedua gacha kali ini hoke banget guys. Tadi di UCL gacha juga kan dapat Kamada ya. 111. Nah, ini ini Kamada, dapat Kamada. Terus dari bonus masuk episode juga dapat Dani Olmo 110. Terus tadi juga dapat Grilly 111, dapat juga Meret ini kiper Napoli, dan kita dapat nih jackpotnya guys. Jackpot di gacha kali ini kayaknya sih udah mantap sih, dapat Federico Valverde 111 ya untuk covernya. Wah, ini sudah pasti saya simpen sih. Mungkin next saya bakal coba CM ya. CM sini paling sama ini ya, Goretzka Balak doang sih kalau di akun kedua ya. Ya, sudah pasti saya keep, atau kalian yang pengen saya jual komen aja di bawah ya. Oke, kita langsung aja ganti akun ke akun kedua dulu ya. Ke akun pertama, sorry, kita ganti akun dulu. Oke, sekarang saya udah di akun pertama guys. Asli di akun, tadi gacha di akun kedua wangi banget guys ya. Itu bisa dibilang mantap banget ya. Terus ini kita klaim juga dan masih ada di shop di store saya. Untuk hadiah tanggal 14 April nya. Ini kita klaim, dapat 100 guys, lumayan. HR23 level 20. Langsung aja di sini kita claim, dan kalau di akun kedua tadi dari sini tuh dapat 110 Dani Olmo ya, UCL 3. Dan kita lihat di akun pertama tidak ada animasi juga guys. Ini dapat apa nih? Oh, ini real dapat TP guys. 13 juta ya. Astaga, apakah ini tanda-tanda buruk guys, di akun pertama malah busuk guys. Tapi enggak apa, kita coba aja gacha lagi. Ini 15 token UCL. Oke, langsung aja ini gacha lagi. Ini dia DF ataupun kiper. Kita dapat siapa nih di akun pertama? Let's go. Animasi kah? Nope. Oke, ternyata tidak, tapi nge-lag guys. Oh, dapat 109 doang ya. Siapa nih? Pemain Hungaria, RB Leipzig. Oke, skip. Langsung aja ini yang MF guys. Midfielder, kita lihat dapat animasi kah? Let's go please. Kita gacha gratisan UCL 3. Nope. Oke, ternyata tidak juga, dan di sini dapat ini pemain Sporting ya. Ini saya lupa sih namanya. Oke, ternyata kurang guys gacha akun pertama, tapi kita coba lanjut aja di sini IF 23 klaim juga, jangan lupa ya. Ini baru ada 250 ya. Oke. Langsung aja kita gacha heroes dulu, Pak ya. Let's go. Ini ada 600 juga guys, 645 lebih tepatnya. Langsung aja kita gacha 600. Yap. Let's go. Di sini kita dapat apa aja nih? 600 token HR23. Di sini kita dapat 100, 300.000, FIFA Mobile HR23 30.000. Dapat TP 10 juta, lumayan. Ini harusnya sih cuman ini ya. Yap. Oke, di sini dapat apa nih? Alvarez kali. Alvarez Pildun 110. Oke, skip aja karena kurang ya pastinya. Dan di sini langsung aja kita gacha. Oh, di sini kurang satu ya. Nggak tahu kenapa guys, beda ya di akun pertama sama akun kedua. Let's go, kita gacha 20 token bola emas HR23 dan dapat apa nih? Oke, 40 juta sama guys. Let's go. Ini terakhir. Let's go, gacha 20 token bola emas HR23 kali ini dapat 40 juta lagi. Ternyata sama ya. Tapi lumayan sih, saya juga lagi nabung di akun pertama juga ya, biar apa lagi mau beli nih guys LW baru ya. Oke, let's go. Ini gacha terakhir ya, berarti langsung aja lah. Tadi juga nggak pakai teori-teori guys, langsung aja gas dan langsung dapat pemain mantap kah? Dapat pemain tapi
OVR 110 guys. Siapa nih? CDM. CDM apa nih? Swiss. Oh, Eintracht Frankfurt ya. 110 tapi guys. Ya, at least sama-sama dapat pemain tapi beda cerita guys. Asli. Oh, gacha kali ini hokinya di akun kedua guys. Emang kadang gak nentu ya. Karena seperti yang kalian tahu kalau di akun pertamanya di gacha if23 tuh hoki ya. Di sini dapat 116 halan top transfer, ini mantep banget. Tapi di gacha kali ini astaga, dapat siapa tadi? Ini ya 110 pemain Eintracht Frankfurt. Terus di gacha UCL gratisan juga nggak dapat apa-apa, dapat 109 doang. Dan tadi di gacha Heroes juga dapat TPS sama sih sebenarnya kali di akun kedua, tapi wah, tapi at least kita dapat Federico Valverde UCL 23 guys. Itu sudah mantap banget. OVR dasar OVR-nya udah 114 ya, naik dari 113. Jadi ya gacha UCL 23 kali ini termasuk bisa dibilang mantap di akun kedua ya. Di akun pertama sih masih busuk guys. Jadi mungkin untuk video gacha kali ini segini dulu aja. Kalau kalian gimana guys? Gacha minggu ini ataupun ya gacha UCL, gacha Heroes ataupun gacha UCL gratisan bonus masuk, gimana, apakah wangi-wangi ataupun busuk-busuk? Silakan komen di bawah. Dan untuk video kali ini segini dulu aja. Terima kasih untuk sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka dan di share ke teman-teman kalian yang suka main FIFA Mobile Legends juga. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.